Aminah Hananur Atta berusaha mendorong kakinya saat belajar merangkak. Putri Atta Halilintar, Aminah Hananur Atta yang kini berusia 10 tahun mengalami tumbuh kembang yang baik. Setelah mengoceh dengan memanggil papanya, kini Aminah tengah belajar merangkak. Dibantu oleh seorang guru, putri dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu belajar untuk merangkak. Untuk bayi 10 tahun, ini merangkak bukanlah hal yang mudah. Aminah Hananur Atta yang saat itu kenakan celana panjang terlihat kesusahan ketika akan menaikkan lututnya. Bahkan guru Aminah juga memancingnya dengan sebuah mainan agar nanti Aminah mau merangkak. Sikap tengkurap menjadi awal Aminah untuk berlatih merangkak. Tak jarang Aminah Hananur Atta merasa kesal jika dirinya tak bisa meraih mainan yang ditaruh di depannya. Mainan tersebut memang sengaja ditaruh di depan Aminah yang berjarak untuk membuat Aminah melakukan pergerakan. Jika Aminah Hananur Atta sudah kesal, ia akan merengek seolah meminta tolong orang yang ada di sekitarnya. Kesulitan Aminah akan membuahkan hasil ketika Aminah melakukan mobilitasnya yang bisa bergerak maju. Sesekali Aminah dibantu oleh gurunya untuk bergerak maju. Telapak tangan gurunya akan menahan dorongan dari kedua kaki Aminah Hananur Atta sehingga ia bisa maju. Jika Aminah berhasil melakukan pergerakan maju, maka Aminah akan dapatkan pujian dari gurunya sebagai anak yang pandai dan cantik. Raut wajah Aminah Hananur Atta yang menggemaskan tersebut semakin jelas ketika dirinya tunjukkan wajah kesalnya. Namun jika dirinya bisa meraih mainan yang ada di depannya, Aminah akan terdiam dan memainkan mainan tersebut.